ثبتتن من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ورزقنا فهما وجعلنا من الراشدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله yang saya muliakan pengurusi masjid, seluruh barisan jawatankuasa, para pegawai, imam, bilal dan siak, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para masyayikh, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah untuk kita dapat sama-sama mengerjakan salat fardu maghrib secara berjemaah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita menyambung perbicaraan kita menggunakan kitab Khulasah Khulasatul Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam, itu bicara berkenaan dengan perbahasan akidah ataupun pegangan orang awam yang sesuai bagi orang awam. Pada muka surat yang ke-61 bab yang keempat ada menceritakan berkenaan dengan hak, perkara yang mesti atau perkara yang wajib bagi Rasul, iaitu yang keempat adalah amanah. Al-amanah, al-amanah ialah kepercayaan. Menurut pengarang kitab, al-amanah adalah kepercayaan. Kepercayaan dan ianya ialah penjagaan zahir-zahir mereka, iaitu para anbiya dan para rasul, dan batin-batin mereka daripada dibersepakai ataupun melakukan perkara yang ditegah daripadanya sekalipun larangan tersebut yang berbentuk makruh yang dibenci. Bermaksud dalam sifat amanah, para rasul dan para anbiya, mereka ini menjaga segala benda-benda yang bersifat zahiriah, bahkan bersifat batiniah, zahir pada nampak pada mata ataupun benda yang tak nampak pada mata, mereka menjaga. Hatta perkara yang makruh sekalipun. Makruh ni apa? Kalau buat tak ada apa-apa, kalau buat tak ada apa-apa pun, sama ada dosa ataupun pahala, tidak ada. Tetapi kalau ditinggalkan, dia dapat pahala. Begitu. Maka bagi para anbiya dan para rasul ini, mereka ini amanah mereka, kepercayaan yang diberikan kepada mereka itu dijaga sungguh-sungguh. Itu sifat mereka. Pembuktian berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-18, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini, kata apa, sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu. Sementara pembuktian berdasarkan akal, iaitu al-aqli, sesungguhnya Allah taala telah menyuruh kita untuk mengikuti jejak langkah mereka, iaitu para rasul dan para anbiya. Dan Allah tidak pernah menyuruh mengikut orang yang bersifat khianat. Khianat ini adalah lawan bagi amanah. Jikalau tidak, nescaya jadilah perkara yang haram
dan perkara yang makruh itu merupakan jalan mereka atau perbuatan dan sikap mereka. Dan lawan bagi kepercayaan iaitu khianah, dan ianya karut pada hak mereka. Tuan-tuan, pada perbahasan ini kita ambil pada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana amanah di dalam setiap perkara, dalam setiap keadaan, sama ada dari sudut agama, dari sudut diri dia, dari sudut kepentingan, kemahuan dan sebagainya, dia adalah satu orang yang betul-betul amanah. Sehingga sebelum kenabian dia, mereka memanggil dia Al-Amin, gelarannya Al-Amin, iaitu orang yang paling dipercayai, orang yang paling dipercayai. Sehingga kan dipercayai itu, mereka memberikan satu barang ataupun beberapa barang sebagai amanah untuk Nabi SAW jaga. Untuk Nabi SAW jaga, bukan seorang, ramai. Dan ketika mana Nabi SAW, hatta ketika Nabi SAW dibenci oleh mereka, diserang oleh mereka, iaitu kaum Quraisy, ketika itu masih lagi ada orang yang mana memberikan kepercayaan, amanah, barang mereka kepada Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya ketika mana Nabi SAW hendak dikepung ataupun hendak dibunuh, Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk terus tetap di rumah dia, untuk tidur di tempat dia. Dan Nabi SAW bagi kepercayaan, kita akan berjumpa nanti. Untuk apa? Adakah semata-mata tiada sebab? Ada sebab. Sebabnya apa dia? Sebabnya Nabi SAW amanahkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan barang-barang amanah yang telah diamanahkan kepada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW tak mungkin untuk dalam masa terdekat untuk balik ke Mekah, maka barang-barang tersebut dikembalikan. Hatta dalam keadaan begitu pun Nabi SAW bersifat amanah. Nabi SAW bersifat amanah. Dalam keadaan begitu terdesak pun, dia nak lari, nak atas perintah Allah SWT untuk berhijrah, masih lagi dia nak selesaikan amanah dia. Begitu. Dan seharusnya bagi kita, yang mana kita mengikuti akan Nabi SAW sebagai qudwatun hasanah, seharusnya kita mengikuti akan sifat amanah ini. Baik, tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, amanah ini dari sudut bahasanya apa dia? Amanah daripada asal bahasa Arab, yang mana asalnya berbentuk masdar daripada amina, amanatan, yang bererti dapat dipercayai. Amanah menurut pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat. Di antaranya menurut Al-Imam Mustafa Ahmad Mustafa Al-Marari mengatakan, istilah bagi amanah ialah sesuatu yang harus dipelihara. Sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya, itu amanah. Itu amanah. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya, atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya. Daripada pengertian tersebut, tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, apakah daripada kita ni, setiap daripada kita adanya amanah,
setiap daripada kita adanya amanah. Apa amanah kita? Amanah kita adalah yang pertama dari sudut istilah tadi yang kita faham, amanah sesuatu yang harus kita pelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Pada kita, bukan dari sudut agama, apa yang diamanahkan kepada kita untuk kita jaga, kemudian kita kena pelihara sampailah kita kembalikan. Yang bukan dari sudut agama, iaitu apa dia tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, seluruh jasad kita, seluruh tubuh badan kita, seluruh masa kita, seluruh tenaga kita, seluruh pekerjaan kita, itu semua adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Untuk setiap individu kita. Setiap individu. Yang mana kita kena kembalikan atau kita kena pelihara sungguh-sungguh tangan kita. Kita tak boleh sengaja-sengaja menghancurkan. Badan kita tak boleh kita membinasakan. Atau bahasa mudah, tak boleh kita nak bawa ke arah kecelakaan. Tak boleh, sebab dia amanah yang harus kita pelihara. Sehingga dia katakan, janganlah kamu menyebabkan kecelakaan pada diri kamu. Begitu. Sementara masa kita, masa bukan milik kita. Masa adalah milik Allah Ta'ala. Sekiranya masa ini boleh dimiliki, nescaya masa ini boleh dibeli. Sekiranya masa ini boleh dimiliki, nescaya masa ini boleh dibeli. Tetapi masa tak ada siapa boleh beli. Orang yang paling kaya dalam dunia sekalipun, dia boleh beli planet, beberapa planet dia boleh beli, tapi dia tak boleh beli masa yang lampau. Dan dia tak boleh beli masa yang akan datang. Begitu. Hatta satu minit, satu saat yang belakang pun tak boleh, depan pun tak boleh. Menunjukkan apa? Masa ini bukan ada pemilik, melainkan miliknya Allah Ta'ala. Dan masa ini diamanahkan untuk kita, seperti mana kata Ibn Arabi, diberi izin oleh pemiliknya untuk kita ambil manfaatnya. Kita ambil manfaatnya, itu amanah. Sementara kerja yang kita rasa kita dapat hasilnya, kita yang usaha dan sebagainya, juga merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan seharusnya sifat Nabi ini mesti ada dalam diri kita dari sudut agama dan sudut kehidupan. Sudut agama dan dari sudut kehidupan, kita mesti mengaplikasikan dalam kehidupan kita, mengamalkan dalam kehidupan kita. Amanah ini adalah satu benda yang berat, satu benda yang berat. Tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, perbezaan ataupun yang mana kita lebih suka, yang mana kita lebih suka, sekiranya kita memiliki wang satu ringgit yang punya kita, milik kita, berbanding kita mempunyai duit satu juta ringgit tetapi amanah. Amanah, yang mana kita suka? Kita punya duit satu ringgit yang milik kita, berbanding kita diberi wang satu juta ringgit sebagai amanah. Nescaya kita lebih suka untuk pegang duit satu ringgit yang menjadi milik kita berbanding wang satu juta yang bersifat amanah, yang seharusnya kita kena kembalikan balik kepada pemilik dia. Kita cuma jaga, sekiranya hilang beberapa ringgit kita kena ganti dan sebagainya. Itu amanah.
Amanah ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar, sangat-sangat besar. Dan nabi-nabi para rasul berjaya untuk menjaga amanah tanggungjawab. Begitu juga kita kata dari sudut agama, apa itu taklif? Itu kita dibebani, tertanggung atas kita. Tertanggungnya apa dia? Amanah. Untuk kita apa dia? Untuk kita laksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu bersifat amanah kepada kita. Allah beri amanah kepada kita untuk kita laksanakan. Adakah kita lulus atau tidak lulus? Tuan-tuan, kita mukallaf, diberi taklif, dibebani, terbeban atas kita, diberi amanah kepada kita. Adakah dengan amanah tersebut menyebabkan bahawasanya kalau kita laksanakan amanah tersebut, darjat Allah Ta'ala naik? Tidak. Atau kita tak laksanakan amanah tersebut, iaitu berupa perintah Allah, darjat Allah Ta'ala turun? Tidak juga. Jadi amanah ni untuk apa? Amanah ni yang Allah berikan kepada setiap kita adalah untuk tengok kita ini satu insan yang berjaya ataupun tidak berjaya. Sebab dunia ini darul imtihan, ujian daripada Allah Ta'ala. Allah beri kita amanah untuk kita pelihara, untuk kita selesaikan. Adakah kita berjaya ataupun tidak? Maka tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, perkara yang kita boleh nampak jelas daripada sudut hadis, amanah ini dia berlaku dengan cara macam mana? Dengan cara macam mana? Tuan-tuan, dari sudut kita sendiri, kita nak selami sifat amanah yang ada pada nabi-nabi, yang seharusnya bukan sekadar maklumat, bukan sekadar hafalan kita. Oh, nabi ada 4 sifat yang wajib pada dia: tabligh, amanah, siddiq, fatanah. Kita kata biarlah nabi punya sifat tu, kita tak perlu. Tak. Sesungguhnya 4 sifat wajib pada nabi itu seharusnya menjadi keutamaan pada kita, supaya kita menjadi satu orang yang berjaya agak mempunyai sifat-sifat seperti mana yang ada pada rasul dan nabi. Itu dia kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, contoh ikutan. Bukan sekadar oh nabi ada sifat 4 sifat tu, biarlah nabi 4 sifat tu, kita tak payah ikut, kita bukannya layak seperti nabi. Memang tak, martabat kita tak sampai pada nabi, tapi kita kena mengikuti para nabi. Jadinya bila 4 sifat wajib itu ada pada nabi, seharusnya itu menjadi guideline pada kita ataupun penanda aras pada kita, 4 sifat ini mesti ada pada saya, mesti saya kena capai. Begitu KPI-nya mesti saya kena capai, atau tak sampai saya cuba-cuba untuk capai. Dan salah satunya amanah. Tanda hilangnya amanah, kata Nabi SAW dengan satu perkara. Tanda hilangnya amanah dengan satu perkara. Hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Ibnu Majah, dia kata dalam bab fitnah, Nabi SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla idza arada an yuhlika abdan nadha'a minhu al-haya, fa idza nadha'a minhu al-haya lam talqahu illa maqita mumaqqatan, fa idza lam talqahu illa maqitan mumaqqatan nuzi'at minhu al-amanah, fa idza nuzi'at minhu al-amanah lam talqahu illa kha'itan kha'inan mukhawwanan, fa idza lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan nuzi'at minhu ar-rahmah, fa idza nuzi'at minhu ar-rahmah lam talqahu illa rajiman mu'allanan
fa idza lam talqahu illa rajiman mu'allanan mula'anan nuzi'at minhu ribqahul Islam. Nabi SAW bersabda daripada Ibn Umar dengan kata dia, apabila Allah hendak membinasakan satu orang hamba, apabila Allah nak membinasakan satu orang hamba, maka Allah Ta'ala akan mencabut satu perasaan, satu perkara daripada hamba dia, iaitu apa dia? Al-hayah, sifat malu. Sifat malu. Apabila rasa malu sudah dicabut darinya, maka kata Nabi SAW, kamu akan mendapatinya dalam keadaan yang sangat dibenci. Jika kamu tidak mendapatinya, jika apabila amanah telah dicabut, maka apabila mendapati mereka sangat benci, maka akan dicabut amanah daripadanya. Apabila amanah telah dicabut darinya, maka kamu tidak mendapatinya kecuali dalam keadaan menipu dan tertipu. Menipu dan tertipu. Orang yang tak ada rasa malu, dia tidak akan ada amanah pada dia. Bila tak ada amanah pada dia, dia akan mudah menipu ataupun bermula daripada ditipu dan dia akan menipu. Dalam kerja dia, dia akan berselindung. Benda yang elok dia kata tak elok, benda yang boleh dibaiki dia kata tukar lain, benda dan sebagainya, benda yang buruk dia sorokkan, kan? Orang beli dia masukkan sekali dalam timbangan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hilangnya rasa malu. Malu pada siapa? Malu pada diri dia, malu pada Allah Ta'ala, malu pada alam yang tengok dia, kan? Semua tak ada rasa apa, amanahnya hilang. Begitu. Apabila kamu tidak menjumpainya melainkan dalam keadaan menipu dan tertipu, maka akan dicabut daripadanya sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang, kan? Perasaan belas tak ada, kan? Perasaan belas tak ada, belas ihsan tak ada, perasaan sayang tak ada dan sebagainya. Okay. Yang penting diri dia, okay, tak kira lah orang binasa, tak ada masalah, langgar orang, biar orang accident, tak ada apa. Janji dia penting, dia sampai tempat kerja dengan cepat, tepat dan sebagainya, tak ada rasa malu. Begitu. Dan apabila cabut daripadanya kasih sayang, kamu tidak akan menjumpainya kecuali dalam keadaan sifat dia, diri dia terlaknat, lagi terusir. Okay. Dan dia tak kisah sebab apa. Bermula malu dia, dia terlaknat ke, dia terusir ke, tak kisah. Tak kisah. Malah dia bangga lagi. Sebab apa? Malu dia tak ada pada diri dia. Begitu. Maka akan dicabut daripadanya ikatan Islam. Dicabut daripadanya ikatan Islam. Bukan bermakna dia terkeluar pada Islam. Tidak. Boleh jadi dia masih Islam, tetapi ikatan tersebut dari sudut sifat, dari sudut perbuatan, akhlak dan sebagainya, tak ada. Tak ada gambaran Islam pada dia itu, tak ada. Sebab apa? Malunya tak ada. Begitu. Dan antara perkara lain, amanah ini dia laju ataupun seiring dengan unsur fitrah. Amanah ini diseiring dengan, apabila kita nak amanah, maka akan laju datang beberapa fitnah. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satati 'alan nas sinuna khadda'ah yusaddiqu fiha al-kadhib ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها خائن ويخون فيها الأمين وينتك فيها الرويبضة قيل ومن رويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة. أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya akan datang satu masa pada manusia, iaitu tahun-tahun penipuan. Tahun-tahun penipuan. Di dalamnya, orang yang berdusta dianggap ataupun dipercaya, sedangkan orang yang jujur didustakan. Orang lebih percaya dengan benda-benda yang tipu daripada orang percaya benda-benda yang betul. Orang cakap betul, dia kata ni tipu ni. Orang yang tipu lebih dipercayai. Begitu. Orang yang berkhianat diberi amanah. Waktu zaman tu, orang yang berkhianat diberikan amanah, jawatan ini, jawatan itu dan sebagainya. Sedangkan orang yang amanah dikhianati. Orang yang dah betul-betul jaga dan sebagainya, orang tu tersingkir. Begitu. Di dalamnya juga terdapat al-ruwaibidah. Maka ditanya, apa itu ar-ruwaibidah wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, iaitu orang yang bodoh yang berbicara atau memberi fatwa dalam urusan manusia. Orang yang bodoh yang berbicara atau memberi fatwa dalam kalangan ataupun dalam urusan agama, dalam urusan manusia, dia tak tahu apa tapi dia buat pandai. Maka ini antara hadis yang menerangkan berkenaan amanah itu seiring dengan fitnah-fitnah yang cuba menghancurkan amanah tersebut. Begitu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia mengatakan bahawa apabila seorang bercakap sesuatu yang bukan kepakarannya, ia menandakan hampirnya berlaku kiamat. Hampirnya berlaku kiamat apabila satu orang yang cuba cakap benda yang bukan kepakaran dia. Maka itu adalah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat. Ia menjelaskan kepada manusia bahawa tidak boleh memberi amanah kepada yang tidak berhak atau tidak mampu melaksanakan amanah, kerana ia mendatangkan kehancuran dan kebinasaan, atau kita sebut sebagai fitnah. Memberi amanah kepada yang tidak layak akan mendatangkan fitnah, kerana ia diberikan kepada orang yang tidak layak, tidak selayaknya. Begitu. Tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, antara kisah berkenaan dengan sifat amanah di kalangan para tabi'in ataupun kepada tabi'in yang mahsyur, yang ajib bagi kita, okay, yang mungkin mustahil untuk kita buat. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ketika mana dia menjawab jawatan gubernur, ketika mana dia menjawab satu jawatan, maka ketika zaman Bani Umayyah, dia tengah buat satu kerja waktu malam, dia tengah buat satu kerja urusan negeri dia. Tiba-tiba datang anak laki dia. Datang anak laki dia untuk menceritakan atau membentangkan urusan peribadi. Ketika itu juga Umar bin Abdul Aziz, dia padamkan pelita tersebut. Dia padamkan pelita tersebut. Maka anak dia pelik. Anak dia pelik. Dia kata, wahai ayahku, okay, seharusnya kita berbincang dalam keadaan ada cahaya. Baru mudah ni dalam gelap. Dia kata, wahai anakku, dia kata, lampu pelita ni yang dipasang tadi ni adalah hasil daripada duit kerajaan, dia kata. Duit Baitul Mal untuk urusan negara. Jadi apabila kamu ada urusan peribadi, maka kita akan tutup, saya akan tutup. Diperintahkan pada pembantu dia untuk bawakan satu lampu, satu pelita lain. Dan dia kata pada anak dia, dia buka pelita ni, dan ini adalah pelita kita. Minyak ni kita beli. Minyak ni saya beli, guna duit saya.
maka ni boleh kita gunakan untuk urusan peribadi, boleh cakap dengan saya. Begitu juga tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, para sahabat ridwanullahu ajma'in dalam sifat amanah, ketika mana Umar radhiyallahu anhu satu ketika dapat satu hadiah, iaitu satu misk ataupun ambar. Ambar ni macam sabun yang wangi. Okay. Sabun yang wangi. Jadi sabun tersebut nak dipotong-potong, ditimbang untuk diagih-agihkan. Okay. Untuk diagih-agihkan. Dia bukan sabun, dia wangian. Wangian. Okay. Atau disebut sebagai, satu kisah yang lain, sebagai kasturi. Ditimbang kasturi. Jadi isteri Umar radhiyallahu anhu, dia mohon kepada Umar, dia kata, wahai suamiku atau wahai khalifah, tak payahlah panggil orang, benda ni mudah aja. Okey. Saya pun boleh buat. Saya pun boleh buat. Okey. Benda mudah aja. Kalau suruh orang pun orang boleh buat. Baik, suruh saya buat. Tak payah bayar, saya tolong buat tak apa. Tak payah bayar saya. Umar kata apa? Bukan masalah bayaran. Bukan tak nak bagi kamu buat, dan bukan masalah bayaran. Tetapi dia kata, apabila kamu buat, kamu akan sentuh ambar tadi atau kasturi tadi dan melekat pada tangan kamu, dan kamu lapkan dekat baju kamu, nescaya kamu akan dapat lebih. Bahagian kita akan dapat sama rata, tapi lebihnya apa? Lebih kena pada tangan-tangan kamu, dan kamu lap pada baju, disebabkan kamu mesti pegang ambar tadi. Tuan-tuan, amanahnya sahabat-sahabat ridwanullahi ajma'in, saya rasa kita payah nak buat. Kadang-kadang kita ada jawatan 10 sen, 5 sen, Allah apa sangat. Okay. Kadang-kadang kita ada jawatan, okay, pinjam kejap lah, masjid punya mop ke, okay, mop kita patah, kita imam ke, bilal ke, siak ke, pinjam kejap pakai kat rumah kita. Contoh, agak contoh. Tapi sahabat-sahabat punya ketatnya amanah. Satu orang tabi'in penulis kitab, satu hari dia pun tulis kitab, dia nak kena keringkan. Agak nak kena keringkan, entah macam mana dia, rumah tu pula daripada tanah liat. Rumah sebut daripada tanah liat. Dia cari tanah liat tak jumpa, kecuali rumah yang dia sewa. Rumah yang dia sewa. Dia terpaksa ambil tanah liat tersebut, letak. Okay. Dan perkara tersebut menjadi penyesalan bagi dia, sehingga okay, tak lama lepas tu dia cari balik dan mohon ampun, dan dia bayar royalti kitab dia tu. Semata-mata dia kata, saya dah ambil sikit daripada tanah liat daripada rumah tersebut. Walaupun tuan rumah kata apa, saya halalkan. Sebab apa? Lebih rahmah, ataupun saya lebih suka. Sebab apa? Masyaikh duduk rumah sewa rumah saya. Saya halalkan semua. Tak apa, saya bayar, dia kata. Sebab ini amanah saya dengan kamu, dan amanah saya guna tanpa minta izin dan sebagainya. Amanah. Tuan-tuan, agak. Saya pesan pada diri saya, kita bercakap lebih lagi. Agak. Dan tuan-tuan boleh ambil. Amanah ni dia satu benda yang sangat besar, dan perkara-perkara yang kecil-kecil, sekecil-kecil juga, dia merupakan amanah. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang dari sudut amanah. Amanah ni bukanlah benda yang kita dapat projek untuk selesaikan. Amanah juga merupakan satu benda yang sangat kecil-kecil juga, merupakan amanah. Apatah lagi amanah yang Allah berikan kepada kita, yang akhirnya kita akan disoal. Akhirnya kita akan disoal akan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Seperti mana dalam hadis mengatakan, agah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, yang kamu akan disoal akan apa yang kamu pimpin. Hadis yang panjang. Agah, hadis kursi. Seorang ayah, dia adalah memimpin kepada anak-anak dia, isteri, keluarga dia, dia akan disoal.
seorang isteri, dia adalah pemimpin pada anak-anak dia, dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Seorang bos, dia adalah pemimpin kepada pekerja dia, dia akan ditanya. Seorang pekerja, dia adalah pemimpin pada pekerjaan dia, maka dia akan ditanya. Seorang kuli, seorang hamba, dia adalah pemimpin kepada benda yang diamanahkan oleh tuan daripada dia, maka dia akan ditanya. Maka dia akan ditanya, kita dalam posisi mana? Kita dalam posisi yang banyak. Kita dalam posisi anak kepada ayah. Kita adalah pemimpin untuk menjaga ketaatan kita pada ayah kita selagi mana tidak melanggar syariat. Kita juga adalah pemimpin kepada keluarga. Kalau kita ada isteri dan anak, maka kita akan ditanya pula berkenaan dengan keluarga kita yang kita pimpin. Kita juga adalah amanah kepada kerja kita. Kita akan ditanya atas apa yang kita pimpin pada pekerjaan kita, betul ke tak betul kita kerja, culas tak culas kerja kita, agak kita seleweng tak seleweng kerja kita dan sebagainya. Kita juga pemimpin kepada masyarakat kita, jiran kita. Kita akan ditanya juga atas apa yang kita pimpin, baik tak kita dengan jiran kita, baik tak kita dengan kawan kita, baik tak kita dengan musuh kita dan sebagainya. Maka tanggungjawab tu adalah amanah yang kita pikul. Maka kalau kita memahami amanah tu yang ada pada Nabi SAW atau para-para anbiya, maka kita tak akan cakap kubur aku, lantak akulah. Okay. Kubur masing-masing. Janganlah kita dengar kataan tu sebab orang tak faham dah. Okay. Jangan nasihat aku, kubur masing-masing. Kalau orang faham amanah tu, dia takkan cakap kubur masing-masing. Sebab apa? Bila dia balik, dia akan ditanya. Dan mereka yang diamanahkan untuk kita tu, jiran, anak, isteri, mak ayah dan sebagainya, akan tuntut kita satu persatu, satu persatu. Sehingga dikatakan, Nabi kata dalam hadis, kamu tahu tak orang yang muflis di akhirat? Sahabat tanya, siapakah orang muflis di akhirat ya Rasulullah? Nabi kata apa? Orang yang membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi apabila diminta dia tak tunaikan tanggungjawab dia, maka dituntut sampai habis. Sampai habis pahala dia. Kemudian cara macam mana? Orang bagi dosa mereka kepada dia. Tuntutan tersebut. Okay. Sehinggakan amanah kita dengan binatang, amanah kita dengan alam, akhirat nanti Allah akan adili kita dengan seadil-adilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau ada amalan kita yang akan ditimbang, walaupun sebesar zarah akan ditimbang. Kalau ada amalan buruk kita sebesar zarah pun akan diadili, akan ditimbang. Sehingga binatang yang kita zalimi, dia juga akan dibangkitkan semata-mata untuk diadili, mengatakan kita pernah menzalimi dia dan dibalas. Dia balas kepada kita, kemudian dia lenyap. Begitu. Itulah amanah, tuan-tuan. Kita nak cerita amanah Nabi ni bukan sekadar cerita macam tu je. Oh, Nabi ada amanah. Tak, bagaimana kita nak mendepani, kita nak memahamikan diri kita supaya kita ni amanah seperti mana para anbiya. Itu seharusnya kita memahami. Dalam satu-satu sifat. Dan kelebihan orang yang amanah, Nabi SAW sebut antaranya daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW, innal khazin al muslim al amin alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffiran
tayyiban bihi nafsuhu fayadfa'u ila alladhi amira bi umira lahu bihi ahadun mutasaddiqin. Nabi SAW bersabda, seorang perbahandara, seorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang bersedekah tersebut. Walaupun dia tak keluarkan duit dan sebagainya, tetapi dia memegang amanah orang untuk menyelesaikan sedekah tersebut, dan dia menyelesaikan dengan cara yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik kepada orang yang menerima sedekah tersebut, tanpa ada rasa apa hina kepada orang tu, tanpa ada rasa miskinnya orang ni dan sebagainya. Maka walaupun kita tak keluarkan duit, kita akan dapat dengan sebab amanah kita dapat pahala sama seperti orang yang bersedekah. Begitu juga antara hadis yang lain daripada Abdullah, ia berkata Nabi SAW bersabda, jauhilah kebohongan, iyyakumul kadzib, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan cenderung kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kepada neraka. Dan sungguh jika seorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, sehingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada syurga. Dan sungguh kata Nabi, jika seorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran, sehingga di sisi Allah ia ditulis sebagai seorang yang jujur. Kadang-kadang kita melawak dalam keadaan kita bohong, nak bagi orang gelak dalam keadaan kita bohong, menyakat orang dalam keadaan kita bohong dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita berbohong disebabkan kita rasa tak apa, ini bohong sunat, nak menjaga jawatan, nak menjaga kerja, nak menjaga hati, nak menjaga sesama jiran dan sebagainya, tak apalah kita bohong. Okay. Begitu. Tapi jangan biasakan kebohongan sebab takut-takut Allah copkan kita satu orang pembohong. Bila cop kita pembohong, dekat kita dalam hadis mengatakan dekat dengan neraka, daripada sunan, hadis sunan Abi Daud rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulan dia, tuan-tuan para jemaah rahimahkumullah, amanah adalah tanggungjawab ataupun diberatkan kepada setiap individu. Kita mesti menjadikan satu amanah sebagai prioriti, akan keutamaan dalam diri kita, untuk kita lebih dekat kepada sifat kenabian, akan mengikuti kenabian. Mengikuti Nabi ini bukan dari sudut pakaian saja, bukan dari sudut ibadat saja, dari sudut akhlak juga kita kena ikut. Salah satunya adalah amanah itu. Okay. Moga-moga apa yang kita sampai ini dapat kita ambil iktibarnya. Apa yang saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul as dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.